Masya Allah, pemirsa, banyak banget dari mana orang-orang dari mana-mana ini. Wow, bebas corona, Masya Allah, penuh banget pemirsa, penuh di Mekah. Ikuti video selanjutnya sampai dengan selesai. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pemirsa, di kali ini aku berada di Mekah, niat umrah dari Jeddah ke Mekah. Alhamdulillah, hari ini dan Masya Allah, penuh pemirsa. Nah pemirsa, jadi bukan cuman penuh karena banyak orang aja, tetapi semua hotel yang ada di dekat Masjidil Haram ini penuh, karena mungkin ini yang disebutnya bebas corona itu, karena sudah penuh banget di Mekah ini. Masya Allah, di Masjidil Haram ini penuh banget pemirsa. Dan satu pemirsa, siapa yang mau nginap di hotel yang dekat ke haram ini harus pakai booking, ingat itu. Nah, jadi aku dan sama kakak ipar berangkat, tadinya mau nginap, tapi karena nggak booking, nggak ngasih. Jadi kalaupun ada mungkin yang kosong, dibilangnya nggak ada karena harus pakai booking ya pemirsa, harus booking dulu baru kita datang ke hotelnya. Itu ingat dari aku, ini aku udah tengah malam ini cari-cari hotel nggak ada, tetap harus booking. Dan bookingnya itu kapan, dari kapan masuknya, dari jam 4 asar atau jam 4 pagi sampai jam 4 lagi keluar. Dan tuh kalian bisa lihat penuhnya orang di sekitar Masjidil Haram ini yang mau masuk. Masya Allah, tabarakallah, semoga selamanya ya Rob. Jadi penuh banget pemirsa, banget, bukan cuman banget ini di sekeliling Masjidil Haram tuh. Ini mungkin yang mau sholat subuh sekalian. Nah pemirsa tuh, jadi aku berada di bawah hotel yang ada tower sahnya itu, atau yang pokoknya di bawah hotel yang ada jamnya tuh. Itu nggak kelihatan dari sebelah sini karena aku terlalu di bawahnya. Mungkin kalau jalan ke depan kelihatan jamnya, saking tingginya. Nah, ini yang ada tower sahnya nggak kelihatan karena aku di bawah banget, di bawahnya banget. Dan di dalamnya itu ada beberapa hotel, mungkin 8 hotel kalau nggak salah, yang segi 4 pas jamnya itu, tapi semuanya full pemirsa. Jadi sekali lagi kalau yang mau nginep di dekat sekarang ini, karena mungkin karena libur sekolahan, nggak tahu, pokoknya udah dekat Ramadan, pasti penuh terus. Jadi aku ingatkan lagi, harus pakai booking, harus booking dulu hotelnya kalau mau yang nginep. Jangan mau nginep hari ini, bookingnya hari ini, nggak bisa. Jadi harus booking sehari sebelum pergi. Ala agel, sehari sebelum pergi ke Mekah. Aku mau jajan dulu pemirsa. Kue. Ada kam? Ini 15. Type cappuccino, Phil?
نعم عشان طيب اعطيني واحد كابتشينو واحد هذا طيب كرواسون كم؟ 6 ريال أعطيني ثلاثة كراسون جبنة وواحد كابتشينو وواحد بسبوسة ده واحد موية ما شاء الله orang-orang pada keliwiri bukan keliwiri tapi pada berangkat mungkin mau sekalian sholat fajur tuh yang sudah kesana keluar nunggu putriku sama kakak Ivar di dalam dan tadinya kita niat ke apa nginap subhanallah niat nginap di Burj Sa'a itu yang ada towernya nggak jadi karena kita nggak booking duluan sebelum datang ke Mekah jadinya nggak ngasih kenapa aku bilang nggak ngasih karena orangnya ngomongnya katanya harus booking jadi kalaupun ada yang kosong nggak dikasih sama kita karena mungkin kesepakatan mereka ya Nidam Punduk sama Nidam Sarika Booking itu jadi begini pemirsa aku itu dan kakak ipar mau umroh terus berangkat umroh mau nginep pas mau nginep itu kita nggak tahu aturannya ya yang sekarang ini jadi kita berangkat aja dari Jeddah itu niat umroh pas tapi niat umroh mau nginep gitu tapi pas datang ke sini kita nyari naik ke tower jam itu nggak bisa karena katanya harus lewat booking baru ngasih hotel penginap buat nginep gitu jadi kalaupun ada enggak dikasih kenapa aku ngomongnya kalaupun ada karena dia yang ada di reception itu ngomongnya katanya harus booking tetap harus booking dan ternyata udah nyari-nyari tapi agak jauh dari Masjidil Haram ya pemirsa jadi kalau bisa mah nanya-nanya kalau mau datang ke Mekah umroh ya pemirsa apalagi yang niatnya nginep seperti aku gini aku kalau tasri nggak ditanyain kalau tasri itu nggak perlu kayaknya soalnya nggak diminta tapi soal hotel aku mau nginep itu nggak bisa nggak ngasih gitu tetap harus lewat booking itu dan aku sekarang setelah nyari-nyari ya pemirsa sudah beberapa hotel
dan akhirnya kita nemu hotel 4 bintang, tapi jaraknya itu jauh dari Masjidil Haram itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita niatnya kesini umroh, kalaupun niat kita nginep juga karena besok Jumat, jadi mau sekalian gitu kita itu sama hari Jumatnya. Jadinya kita itu niatnya nginep, tapi alhamdulillah dengan caranya Allah nggak sampai gagal juga. Kita sudah nyari-nyari dan alhamdulillah ketemu nemu juga. Dan kalaupun jauh tempatnya, agak jauh, tapi nggak apa-apa, banyak ke taksi. Dan alhamdulillah sekarang kita umroh, melaksanakan umroh. Dan pokoknya harus hati-hati, karena aku juga belum lama sebenarnya pernah umroh, dan sekarang ini kedua kalinya berapa bulan. Tapi ya itu aturannya itu ganti-ganti, apalagi di tahun ini segalanya ganti-ganti. Dan ini tuh Masya Allah, yang umroh ini Masya Allah, bukan cuma dari Indonesia, dari semua negara ya pemirsa, Masya Allah, Turki dan Hindi, pokoknya semua banyak. Dan masker juga enggak nomor satu sekarang, enggak itu, ya itu namanya bebas corona, alhamdulillah. Penuh banget dari mana-mana. Masya Allah pemirsa, semakin pagi semakin banyak yang jalan kaki. Ini mungkin yang hotelnya di sini dekat, jadi ke Masjidil Haram itu pada jalan kaki, Masya Allah. Dari mana-mana ini pemirsa banyak. Wow pemirsa, bebas corona pemirsa. Penuh Masjidil Haram pemirsa tuh. Masya Allah, semoga selamanya. Jadi ingat pemirsa ya, pokoknya ingat, harus lebih teliti. Kalaupun sudah tahu, maksudnya pernah berangkat dekat gitu, di hari-hari yang dekat pernah ke Mekah umroh, tapi tetap aja lebih baik tanya-tanya, lebih teliti lagi. Karena aturannya di tahun ini atau di bulan-bulan ini berganti-ganti terus ya pemirsa. Aturannya di Masjidil Haram, aturannya apakah, pokoknya yang niat umroh, apalagi yang niat nginap. Sekali lagi, harus lebih teliti ya pemirsa, ingat itu. Itu dari aku, saran dari aku. Pemirsa, jadi hanya itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini, pengalaman aku pergi umroh nginap ya pemirsa. Dan semoga bermanfaat dan pemirsa suka. Terima kasih yang sudah nonton dan yang sudah nonton video-videonya dari channelnya Luti Jedbar. Salam jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bebas corona, Masya Allah, penuh banget pemirsa, penuh di Mekah. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, Mekah, Masjidil Haram, menjelang bulan Ramadan ya pemirsa, seperti kini, apalagi nanti Ramadan pemirsa, Masya Allah. Semoga selamanya seperti ini. Masya Allah pemirsa, banyak banget dari mana orang-orang, dari mana-mana ini. Ini semuanya mau berangkat ke Masjidil Haram, mungkin niatnya sambil sholat fajur. Ini Indonesia, nggak tahu Indonesia dari mana. Pokoknya
banyak-banyak pokoknya mah.